Assalamualaikum. Okey, hari ini kita nak tukar brake pad KTM Duke 250. Okey, tanpa buang masa, hari ini kita nak share lah videonya. Cara-cara dia. Pertama-tama kita kena cabut pin ni pakai plier. Hakim, cabut. Okey, Hakim hari ini buat cabut. Cabut pin tu. Okey, bagikan clear. Okay, and then sekarang kita kena buka star key ni guna size T30. Okay, boleh buka Kim. Okay, sebenarnya skru ni keras. Cuma malam tadi kita dah ketuk pakai punca. Aish ambil punca tu, Aish. Dah. Ini punca ni, kita ketuk sebelah sana, sebelah sini, taruh WD-40. Kita ketuk-ketuk, then kita dah senang sikit lah. Dah senang. Dan dah boleh buka. Nak buka skru ni, dia kena ada knowledge sikit lah. Ada skill. Dah boleh tarik. Kita pakai plier. Bila dah habis lus ni, ya betul, pakai plier. Sini ke? Kat sini. Kita akan pakai sini. Tapi kita jangan kasar-kasar. Kita tak nak rosakkan treat ni. Kita nak rosakkan treat ni. Kita kena lembut-lembut je. And then tarik. Okay. Baik. Sepatutnya kita tahan macam ni tadi. Kalau pakai dua tangan Kim, kita kena tahan. Kita tahan. Tapi tak apalah, dia dah tercampak. Baguslah. Okay. Seterusnya. Okay. Ini ialah pin ni lah. Pinnya nampak dah agak berkarat. Kita cuci lah dengan WD-40 ataupun dengan petrol. Okay, kita bersih-bersihkan dia punya apa nama, selak-selak ni semua ni. Terutama kat bahagian benang ni, treat, kita kena bersihkan dia. Okay. Kemudian lepas kita cabut pin tu, kita bolehlah cabut, tanggalkan brake pad ni. Tanggalkan brake pad ni. Senang je proses dia. So dalam kes saya ni, brake pad dah patah separuh. Entah macam mana dulu jadi macam tu. Then saya order dekat Shopee brake pad. Saya tak pasti original ke tidak, tapi saya yakinlah ini tak original. Harga dia pun 20 lebih. Tapi boleh lah kot untuk kita pakai. Kita tengok lah nanti kalau tak sedap, kita beli original dan kita ganti. Tapi kalau okey je, this ni pun tak, kalau tak makan mana okey lah. Baik. Okey, kita start pasang dia. Okey, setelah kita cabut dia punya brake pad tadi, inilah peluang untuk kita servis caliper ni. Okey. So kita kena cabut dua skru ni, satu dua, dan kita bawa dia keluar dan kita bersihkan lah, supaya dengan cara kita cabut tu lebih senang sikit lah. Kita bersih-bersihkan semua area ni, terutama piston ni. KTM guna double piston ya, kiri dan kanan double piston. Bukannya double piston sebelah sini saja, tapi kiri kanan. Okay, kira nice lah macam ni. Kalau kita tengok dekat saya punya versis, dia bergerak sebelah double piston, tapi sebelah sini je. Sebelah sini tak ada. Bezanya cumanya dia ada dua caliper, sebelah sini dan sebelah sini. So ada dua caliper. Alright. Kalau ini 650 lah, wajar lah dia ada dua caliper. Ini dia cuma ada satu caliper sebelah kiri.
tapi kalipernya kiri dan kanan, double piston sini kiri kanan. Okey, kita sambung servis. Gunakan spanner saiz berapa ni Kim? 14 ke 12? 12. 12 ya. Okey, kita boleh buka. Okey, inilah rupa paras kaliper KTM Duke 250 ataupun 200, rasanya lebih kurang sama je kot. Saya pun tak pasti. Setelah kita buka, sebelum kita pasang kaliper, sebelum kita pasang brake pad nanti, kita akan tolak piston ni ke dalam sikit untuk memudahkan kerja kita untuk masukkan nanti. Dia ada banyak cara sebenarnya. Kita boleh juga kita paksa dia dengan special tools ataupun apa sajalah, guna skill kita untuk tolak piston ni, ataupun kita buka sikit bleeding nut ni. Bleeding nut, saya panggil dia bleeding nut, saya tak tahu nama yang lain. Kalau ada nama yang lain, bolehlah tolong betulkan saya dekat komen kat bawah. Kita buka bleeding nut ni supaya bila kita tolak, minyak akan naik ke atas. Mudah. Okay. Tapi kita kena standby lah minyak break baru untuk 4. Okey, kita teruskan. Okey, dah selesai kita cuci dengan WD-40. Brush pakai brush gigi lama. Then kita akan lap dan pasang balik lah. Okey, sekarang kita dah pasang balik kaliper ni dan piston ni kita dah kebelakangkan supaya mudah untuk brake pad yang baru ni masuk, dengan cara kita buka apa bleeding nipple ni, bleeding nut ni, and then kita tolak lah. Proses tu kita buat sebelum kita pasang kaliper ni dekat apa bracket. Okey, sebelum kita pasang kaliper, kita buat proses tu dengan cara kita masukkan brake pad yang lama, then kita apa kepak dia pakai screwdriver lah, screwdriver ataupun apa-apa besi yang leper, yang panjang, yang boleh buat kerja tu lah, untuk menolak piston ni ke belakang supaya mudah masuk brake pad yang baru. Okay, then bila dah selesai, kita ketatkan balik bleeding nipple ni. So as a result, kita boleh masukkan kaliper ni dengan mudah lah. Kita boleh masukkan brake pad yang baru tadi dengan mudah. Okey, baik. Kita sambung yang sebelah. Nanti dah siap, kita akan ambil video yang lain. Okey, kita dah masukkan kedua-dua apa nama brake pad tadi dekat kaliper, dan kita kena pastikan dia boleh bergerak dengan apa bebas. Okey, make sure that this brake pad moving freely. So kita tahulah benda ni elok. Kita jangan ada yang jam, kita pastikan tak ada yang jam. So tak ada apa yang menyekat penggerakannya. Takut nanti dia terlebih besar, terlebih panjang ke, menyebabkan dia ketat dekat antara sudut sini dengan sudut sini, dia ketat. So kita tak mau dia jam. Bila benda-benda macam tu kita tak perhatikan, itu antara sebab yang brake boleh jam lah. So ini saya dah pastikan dia dalam keadaan free, okay, fit cantik. Alright. Okay, kita dah pasang semula pin yang menggunakan star Allen key size T30. Kita pasti sebelum kita masukkan tu, kita taruhlah minyak gearbox apa ataupun pelincir dah bersihkan, kita masukkan, and then kita ikat dia dengan kekuatan tangan lah, kekuatan tangan. Pastikan ketat sikit, don't go crazy lah dengan benda ni, dengan pin nut ni. Just asal kita yakin ketat, lagi baik kalau kita taruh lock nut. Kita pakai lock nut. Dan pin tu dah masukkan balik. So dah boleh lah. Dan kita lepas ni kita akan bleeding balik. Dan test.